Fitri kemarin hari Rabu sempat jenguk, langsung jenguk dari pulang umroh. Ya. Seperti apa sih kondisi kami? Kondisi Nikita ya seperti biasalah, dia mah ceria-ceria aja, happy-happy aja di situ. Aku tanya gimana keadaan kesehatan tulang punggungnya, dia masih sih kak, masih sedikit ngilu, tetapi karena dia ingat harus buat menghadapi sidang ya nggak dirasa, itu yang dia bilang ke aku. Itu aja, yang lain-lain ngomong masalah anak-anak aja, dia lagi kirim anak-anaknya ke Malaysia kan, ke Legoland. Itu memang rencana yang sudah lama, harusnya sama Niki pergi, cuman begini jadi nggak sama Niki sama sekali. Cerita juga nggak sih kondisi kemarin sidang seperti apa gitu? Ya banyak cerita ya, cuman kan saya juga di Saudi ngelihat dari tayangan-tayangan media online kan. Ya dia cerita, ya aku diginiin, dia ya aku tahu. Saya bilang, udah Niki sabar ya, ya aku mah sabar kak. Tapi ya kakak lihat sendiri kan bagaimana aku tuh dijaga segitu ketat. Emang aku melakukan apa sih kak? Kok kayaknya sidang yang lebih parah aja masalahnya gak kayak aku loh kak. Aku tuh dari dipanggil, dari ditangkap, dari ditahan, itu aku ngerasa aku ini melakukan kejahatan yang kira-kira bakal membuat orang lain bahaya atau merugikan negara. Gitu aja sih, dia heran aja sama perlakuan-perlakuan yang dia terima. Sempat ini sih, apa teh, aturannya kan umroh juga bareng Niki kan ya, ya kemarin. Ya rencananya seperti itu. Memang kan kalau umroh selalu Niki ikut kan, memang dia selalu ikut. Rencananya seperti itu, cuman ya lagi-lagi kita bisa berencana, Tuhan yang menentukan ya, belum nantilah, masih banyak waktu untuk aku sama Niki beribadah bareng. Insya Allah doain aja cepat selesai masalahnya. Tapi mungkin dibalik ini kan kebanyakan nanya tentang ini ya teh, kasus Niki. Tapi dibalik itu anak-anak seperti apa sih teh? Apa memang benar yang katanya anak-anak dibilang Niki lagi sibuk syuting dulu ibaratnya? Iya. Dibilang seperti itu. Iya, kemarin kan aku diceritain juga nih sama Niki. Anak-anak sempat besuk aku kak kesini. Terus gimana? Aku bilang, iya. Aska bilang, Ami, di sini lagi syuting film horor ya, katanya gitu. Iya, katanya ya udah. Mereka ya taunya Niki lagi syuting di tempat lokasi syuting yang memang nggak bisa pulang. Tapi sedih nggak sih teh barannya anak-anak? Kalau gimana ya? Kalau aku tuh susah menggambarkan. Kalau sedih, otomatis semua orang juga sedih lah. Namanya terpisahkan dengan anak dengan cara yang seperti ini gitu. Kejoliman-kejoliman yang kita terima itu membuat sedihnya itu bukan karena apa ya, banyak faktor gitu kok, apalagi setelah tahu kan kerugiannya apa, bagaimana pasal yang dikenakan berlapis-lapis kan. Kalau menurut para pakar juga kan bentuk dari ketidakpedean untuk menerapkan pasal ke Nikita setelah tahu, apalagi kerugiannya sepatu dan pre-love. Ya itulah, saya sampai malu sendiri gitu pas saya dikirim sama lawyernya Nikita. Hah, ini yang saya pikir udah ada audit dari independent audit, karena saya dengar kan yang melaporkan ini pengusaha gitu. Oh ternyata yang merasa dirugikan itu hanya jual beli sepatu, dan itu juga kan belum tentu sepatunya asli apa enggak. Saya sih kepengen sih sebetulnya memberikan hadiah lah, sepatu juga buat siapalah nanti gitu. Juga bingung saya sampai no comment gitu. Saya di melihat dakwaan yang Niki terima itu, ya saya cuma bisa istighfar lah, mudah-mudahan pelapor diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemarin kan anak-anak sempat nangis ya? Enggak ada. Biasa anak-anak. Ya anak-anak itu selama Niki tadi bilang lagi syuting, mereka ngerti gitu aja. Karena kan memang dari kecil udah biasa ya ngeliat ibunya syuting. Ya ini bedanya Aminnya gak pulang-pulang aja. Tapi tadi sempat bilang aneh aja, kaget juga gak sih, ternyata nominalnya cuma 17 juta gitu. Kamu kaget gak? Kaget, udah hanya miliaran gitu kan. Saya sampai baca berulang-ulang 17 miliar, ini salah ketik gak ya?